warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my channel. Okay, nampak muka aku maknanya adalah tempat yang kita orang nak share kat korang. Okay, trip kali ni adalah trip 3 hari 2 malam kami ke Krabi, Thailand. Yes, aku tahu last month baru je aku pergi Naratiwat tapi tu dengan best friend aku. So, pada 1 hari bulan sampai 3 hari bulan Jun, kita orang ada pergi Krabi. So trip ni tak lama, dalam 3 hari 2 malam. So kali ni aku pergi dengan husband aku and abang ipar aku and adalah kawan dan saudara-saudara sikit. So trip ni pada aku trip yang sangat exciting. Kita orang tak expect yang kita orang pergi Krabi tau sebenarnya. Memang betul-betul last minute, kita orang sepatutnya nak kena teman abang ipar sebab dia first time nak keluar negara. So dia macam tak tahu macam mana nak dia punya process and procedures untuk ke luar negara tu. So walaupun Thailand, tapi still kita orang macam nak teman. Aku tak pernah pergi Thailand. Untuk trip kali ni kan, pada aku ia adalah sangat mencabar. Sebab aku dengan husband aku macam blur-blur sikit, tak tahu kenapa. Abang ipar aku dengan kawan-kawannya and ada saudara mara ada package. Sebabkan kita orang ni macam last minute masuk. So kita orang ni langgar je. Bak kata orang langgar je. Trip ni sangat menarik. Kita orang tak ikut package diorang. Tapi kita orang tidur satu hotel sama dengan diorang lah. Tapi bilik lain-lain. Tapi kita orang buat, kita orang punya itinerary which is kita orang nak santai je. Trip kali ni kita orang tak memerlukan bajet yang banyak sebab kita orang tak pergi tempat yang berbayar sangat lah. Kalau masuk pun dalam 80 baht, makan pun macam Thailand kan makanan dia agak murah sebenarnya. Okay, so macam-macam kejadian yang berlaku sebenarnya dekat Krabi ni and benda yang tak masuk akal pun berlaku kat Krabi ni. Aku tak nak cakap lebih lah. So kita saksikan, aku tak banyak footage sangat lah tapi abang ipar aku ni dia adalah cameraman. Dia ada bawa dia punya device lah untuk capture the moment. So I hope that bolehlah kita combine-combine-combinekan semua jadi satu whole YouTube channel. Sebab dia tak, sebab aku pun tak tahu sebab kita orang blur, kita orang macam menggelabah. Aku pun macam tak tahu nak pegang apa, pegang kamera ke, nak pegang aku punya Osmo Action ke, nak pegang handphone ke, nak pegang tripod ke, aku tak tahu sebab aku macam blur kan. Macam tu, masa tu. Aku tak tahulah kenapa sebab nervous kot. Korang tengok je lah. Okay, I'll see you in a bit. So korang nampak tadi kan video-video tu. So kat sini aku nak bagi tahu, bila kau tak ambil package, so kau pun macam segan lah. Takkanlah kau nak menumpang orang kan masa tu. So kita orang decided to ambil road tu masa tu.
Actually, perjalanan daripada airport pergi ke hotel tak adalah lama, dalam 45 minit macam tu lah. Disebabkan kita orang ni ambil road tour sendiri. Road tour tu van tau. Sebab Grab tak masuk sana eh. Just to tell you, Grab memang tak masuk dekat airport tu. I don't know whether diorang ni tipu ke apa. Tapi Grab, diorang kata Grab memang tak masuk. So, dia pada diorang itu adalah bus. Tapi sebenarnya itu adalah van. So diorang ni semua dah lepas ni, dah lepas naik diorang punya package tu. So tinggal kita orang ni, kita orang dah kena tunggu passenger yang lain penuh satu van tu, baru kita boleh jalan. And kita orang dihantar yang paling last. Korang bayangkan eh, daripada turun lepas custom checking everything, sampai 1.40 dah ambil bag and everything, beli SIM card semua dalam 2.5 macam tu lah, at least 3. So kita orang sampai hotel pukul 5, nak dekat pukul 5. So yang diorang ni semua, the other bunch of people ni, yang lain ni, diorang ni dah sampai dulu. So diorang boleh lah nak apa tu, nak rest. Yelah kan, penat kan perjalanan kan, walaupun sekejap tapi penat lah. Mungkin sebab hektik kot, sebab ramai orang, diorang boleh rest. Diorang sempat lah juga untuk duduk-duduk, rehat sekejap, tegak-tegakkan badan, orang kata kan. So kita orang ni sampai ngam-ngam pukul 5. Kita orang ni dibawa seluruh pelosok kerabi tu, sebab nak hantar orang. Kita orang paling last. Kau bayangkan ya, ada dalam 10 orang dalam tu, dalam van tu, 8 ke 10 orang lah. Hantar hotel tu, hantar hotel ni, hantar kat rumah, hantar kita orang. Padahal tempat kita orang tu dah lalu dah sebenarnya. Memang dah lalu. Cuma tak tahu kenapa dia hantar orang lain dulu, kita orang panggil last. So bila kita orang ni panggil last, kita orang cakap Coco Hotel, yes Coco Hotel. Rupanya dia orang hantar kita orang panggil last, nak dekat pukul 5 baru sampai. Lepas tu dah masa tu tengah lapar, sebab breakfastnya adalah makan dekat KLIA, setakat makan roti bakar dengan telur apa, kongkonon lah, sebab tak nak mabuk kan. Memang kita orang ni mabuk kalau masuk dalam plane dengan ubat tak makan and everything. So kita orang sampai je, diorang kata kita orang nak keluar dah pukul 5 ni. Masuk hotel, buang-buang apa yang patut, keluar balik. So lepas ni aku akan tunjukkan korang satu footage yang perjalanan daripada hotel pergi ke kedai makan. Kedai makan yang halal. And dekat situ pula ada satu cerita yang pakcik ni, mungkin kedai ni tak pernah menerima customer yang ramai. Kita orang datang masa tu mungkin dalam 20 orang. So diorang ni macam terkial-kial, bukan terkial-kial lah, macam terkejut. And diorang nak masak pun memang lama gila. Aku rasa dekat 2 jam kot kita orang tunggu kat sana. And dah order-order dia, tiba-tiba tak ada orang buat air. Nak jadikan cerita, memang tak ada orang buat air langsung. So nak tak nak, kita orang dah order makan, takkan tak ada air kan. So kebetulan ada air mineral kat situ, so kita orang order lah air mineral kat situ. So korang tengok je lah video yang aku nak upload ni. I hope you guys enjoy. Enjoy lah what we have for you. And aku rasa aku takkan buat video ni pendek-pendek. Aku rasa aku nak dump in 3 hari ni semua dekat satu video ni for YouTube. I'll see you guys in a bit. Enjoy. Jalan kaki pergi ke Aona.
second day hari ni kita orang akan sewa motor. Lepas sewa motor, kita orang akan jalanlah mana-mana yang membawa kita pada hari ini. Kita orang tak ada set apa-apa, apa tu, route ke, ataupun tak ada set mana-mana tempat nak pergi. Mana yang terbawa, itulah kita pergi. Kita orang nak santai-santai, leisure-leisure saja. Sebab kita orang pergi pun tak lama, 3 hari 2 malam. And kita orang tengoklah vibe kat sini macam mana. Malam tadi kita orang jalan kaki daripada hotel ke Pantai Aunang. Even though 500 meter sahaja daripada pantai, tapi jalan dia berbukit and jalan dia sempit. So okey lah, 7-Eleven pun ada dua. Pantai Aunang tu memang dekat lah dengan hotel. So hotel kita orang ni hotel kambing ni. Nama hotel ni Cocotel. Hotel ni to be honest memang cantik, memang best lah. Dia macam harga dia pun murah, dalam RM80 semalam macam tu. So cuma yang tak best ni, dia punya makanan tu tak halal. Kalau setakat kopi tu okey lah, tak ada masalah. Tapi dekat sini, dekat depan hotel ada makanan halal. Dekat tepi-tepi sana pun ada juga warung-warung yang halal. Tapi harga dia boleh tahan lah, tak adalah murah sangat. Dia macam okey lah. So, kita akan pergi sewa motor. Kita tengok mana hari membawa kita pada hari ini. But it is really beautiful. Look at that. Look at that. Cantiknya ya Allah ya Tuhanku. Yang saya rasa saya nak naik ni. Assalamualaikum. Hi guys. Sekarang ni kita berada di Hat Noh Pratara Beach. Kita ramai redah je ni. Tak tahu nak pergi mana. Ke mana. So kalau korang nak tahu, beach dia nampak macam ni. Look at that. That is so wonderful, so mesmerizing. So kita akan, kat sana pun ada boat-boat, tapi kita akan explore dulu satu tempat, iaitu di sana. Sebab nampak macam dia boleh kenaik dekat pulau kecil tu.
kita akan explore kat sana dulu. Once kita dah explore, nanti aku akan hop balik. I'll see you in a bit. Okay. Kita nak sampai dah dekat penghujung ni. Sini macam tak ada orang sangat tau. Macam tadi tu macam penuh sangat orang. Oh tu ada orang. Ada pula yang keluar pakai bikini. Terkejut saya. Jomlah ya kita explore tempat ni. Memang cantik. Sorry lah kita tak ikut package. So bila tak ikut package, kita orang langgar je. So yelah, kita pun berbajet-bajet datang sini kan. Tapi kawan-kawan, tadi aku ada nampak signboard, sini adalah kawasan tsunami. So kita kena berhati-hatilah sekiranya berlaku tsunami. InsyaAllah. Mana? Ruti je ah. Tanya apa? Mana dua orang? Dengan helmet aku nak tanggal ha. Ya Allahu akbar. Longgana. Mana orangnya? Mana? Mak kau terbang? Eh tak. Fuyuh.
Alif. Oh, ayo. Kita motor kering, jauh. Jauh, setengah jam. Tadi tu nanti baik, dari tu nanti hujan ni. Hujan ni. Eh, ni tak, dia pasir bawah dia. Yang ada ikan ya. Kejing. Nah, jom. Jalan. This is so nice. Ah, yang yuk tak tahu. Jam tak ada orang di sini.
Assalamualaikum. Hi guys. Okay. Hari ni adalah hari terakhir kita orang ada berada di Krabi, Thailand. Krabi ni kita orang rasa adalah sangat tempat yang sangat cantik. Cantik lah. And then macam mana cakap orang-orang ni pun baik. So kita, aku duduk dekat sini, Coco Hotel. Coco Hotel ada dua. Satu Coco Hotel dekat Pekan Krabi tu, dan satu lagi ada dekat Coco Hotel Oasis. So kita duduk kat Coco Hotel Oasis. Coffee dia sedap, coffee dia sedap. Good job. Dia punya hospitality memang superb, memang best. And then dia macam style industrial punya concept, modern industrial concept. Bilik dia sangat selesa, katil dia sangat best, toilet dia bersih, everything semua bersih. And then I can give 5 stars lah pasal benda ni. And I'm not a professional reviewer pun. So itu je lah. Thank you guys for watching. InsyaAllah lepas ni trip ke mana kita tak tahu. Tunggu je lah. Assalamualaikum.